Terkait jam masuk sekolah tingkat SD hingga SMP yang sebelumnya dimundurkan ke pukul 9 pagi akibat kenaikan indeks standar pencemaran udara, dipastikan PJ Wali Kota Palembang Ratu Dewa yang ditemui pada Minggu 5 November 2023 akan dikembalikan ke jam normal yakni pada pukul 7 pagi per hari Senin 6 November 2023. Menurut PJ Wali Kota Palembang, pengembalian normal jam sekolah tingkat SD dan SMP ke pukul 7 pagi sendiri dilakukan setelah pemantauan indeks standar pencemaran udara di Palembang terus membaik dalam beberapa hari terakhir. Bahkan pada Minggu 5 November ini, indeks standar pencemaran udara Palembang di angka 94 atau sudah berada di level biru untuk kategori sedang. Dengan pengembalian jam masuk sekolah ke normal ini, diharapkan para guru dan siswa bisa mengejar pelajaran yang sebelumnya tertinggal karena pengurangan jam. Sudah turun kembali di posisi 94, tadinya 141, di kuning sekarang di posisi ISPU-nya di biru. Dan besok saya minta dengan Pak Kadin untuk menormal kembali proses belajar mengajarnya karena kita ingin mengejar jam mata pelajaran para siswa. Sandi Pratama, PAL TV.